Anda buat makhluk dia, langit, matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Terutamanya Allah Ta'ala sebut langit dan bumi. Lepas pada dia buat bukit bukau dan dia takdir semua apa yang menjadi hak bagi setiap perkara. Manusia tak ada lagi masa ni. Tapi Allah Ta'ala jadikan semua. Mula-mula dia buat bumi. Dan bumi dengan langit pada dulu duk takut. Lepas pada tu dia becek. Ini adalah satu tersedi. Wallahu'alam, boleh jadi kena orang putih duk fikir. Nah, ini kita tak katanya orang-orang yang kaji ilmu bintang, ilmu cakrawala dan sebagainya. Nah, dia ambil daripada Quran yang Allah Ta'ala ayat katanya kanata ratqan fafataqna huma. Langit dan bumi pada dulu tu ia adalah asap air yang bercampur, apa tu duduk stokor duduk sekali, maka kami becekkan di antara langit dan bumi. Allah alam hak ni kita wajib kena percaya sebab ia adalah ayat Quran. Lepas tu kaifiat macam mana wallahu alam hak ni kita tak tahu. Kalau kita fikir ngotak kita katanya benda tu pada asalnya wahiyadukhanun, ni ada di dalam ayat ni, pada asalnya ia adalah asap, maka kami yakni tuanya Allah becek di antara dua perkara iaitu bumi dengan langit. Lepas tu jadinya bita-bita, bulan dan sebagainya. Mengikut dalam tafsir, beberapa tafsir yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala buat ni adalah untuk nak terima makhluk dia hak terakhir sekali, iaitunya manusia. Dia buat semua adalah untuk makhluk yang teragung nak duduk atas muka bumi. Tapi ya rakyat dengan secara umumnya bintang, matahari, gotu, goni dan sebagainya yang otak manusia kadang-kadang tak sapa nak pergi fikir, walaupun nak pergi ataupun nak pergi jijok di bintang, di situ, di sini pun Tuhan rakyat fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan dalam surah Ar-Rahman. Hendaklah kamu buat, mugilah. Tapi mugi kena gunanya kuasa palang. Sebab itulah manusia duk usaha nak pergi sapa ke bintang tu, bintang ni. Tapi boleh kata ke tu pun hadu ada di keliling dunia ni. Apatah lagi hak jauh-jauh yang ada di pada galaksi lain-lain dan sebagainya. Tak tahu berapa puluh ribu juta bita-bita yang Allah Ta'ala buat. Jadi ayat yang ke-11 Allah Ta'ala firman selepas daripada ayat yang ke-10 yang saya baca terjemuh ayat yang ke-10 ni. Dan ia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi di atasnya. Bukit-bukit ada hak rendah, ada hak tinggi, bukit batu, bukit yang ada pokok kayu dan sebagainya. Serta ia melimpahkan barakah padanya. Nah, ini ada di dalam nota kaki di bawah saya baca dah kemarin. Dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Ada berlaku, ada air, ada udara, ada apa. Ini Tuhan suruh kita fikir benda yang duduk atas muka bumi. Hak kita nampak, hak kita boleh sentuh, boleh tengok, boleh guna. Masya Allah, ada segala-gala yang dia kepada kita di atas muka bumi. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Maknanya, bawa pada untuk guna atas muka dunia. Sementara mati belakang. Ini Allah Ta'ala rakyat. Cuba kita gambar. Ning pun manusia kaji tak habis lagi. Samruat lo tak habis lagi. Gapo yang ada sing renlap yang manusia tak tahu boleh katakan banyak lagi. Apatah lagi benda hadu ada atas bintang, atas matahari, atas bulan,
atas langit utama sekali. Hak tu kolbih lagi sebab langit, tiap-tiap langit itu lapih dia memang besar dan jauh perjalanannya. Yang Nabi ayat katanya sama langit yang pertama dan yang kedua tu sama dengan dunia nak pergi ke langit yang pertama. Masya Allah, besarnya kejadian langit. Fah Allah pun ayat la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi ni adalah lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia kecil lah. Saya banding supaya sumuk. Bila kita tengok sumuk, kita berasa katanya itu adalah makhluk yang kecil. Kita manusia yang kecil duduk atas muka dunia, tapi mulianya di sisi Allah Ta'ala yang Allah beri segala-gala ni adalah untuk manusia. Menggunalah. Ha tu. Mengguna menikmati sebelum daripada kamu mati. Tapi ingat, kamu akan duduk dalam kubur dan kamu akan dibakit sikit lagi. Lagu itulah Allah Ta'ala pesan kepada setiap orang manusia, sama ada Muslim maupun kafir. Semuanya itu berlaku dalam empat masa. Ni duduk masih lagi duduk di ayat yang ke-10. Tapi wallahu alam lah, saya malah duk wican ke apa, tapi duk berasa tak terjemuh perkataan sawa'an lisailin. Dia tak terjemuh situ. Sawa'an lisailin iaitu nya dalam tafsir mengatakan iaitu tengok. Insya-Allah. Sawa'an lisailin. Allah, cari tak temu lah. Nak cari tak temu. Nah, ayat katanya Allah raya kepada kita ni sebagai apa? Jawab pe bagi orang-orang yang ingin mengetahui dan nak tahu hakikat ataupun apa yang menjadi perkara yang sebenar. Allah Alam, saya baca siap ada tanda, siap-siap ada tafsir. Bermaknanya tidak salah bagi orang yang ingin mengetahui dan tahu ha kejadian Allah, tapi duduk dalam kerab yang Allah Ta'ala raya dan hak Nabi raya. Nabi ada raya di dalam hadis. Cuma duduk di kita. Tahu tak tahu, ngaji tak ngaji, ngajar tak ngajar. Itu ya. Ni sawa'an lisailin. Lepas pada tu, ha tu, lepas daripada Allah Ta'ala buat atas muka bumi dan buat gotu gani hadu ada, kemudian ia menuju kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Ha ni dia terjemuh thummastawa ila sama. Perkataan istawa dia terjemuh maknanya menuju kehendaknya ke arah behe-behe langit, sedang langit itu masih berupa asap. Tengok. Benda ni benda yang kita fikir tak siapa. Asap. Lepas tu nak pergi jadi langit. 7 lapis langit pula. Wallahu alam. Lepas tak ada royak di dalam hadis katanya langit itu temaga ke, besi ke, aluminium ke. Tak ada royak. Tapi ada setengah-setengah orang yang duduk hurai di dalam ha Isra' dan Mi'raj. Royak katanya langit yang pertama besi, langit yang kedua temaga, langit yang ketiga mah, langit yang keempat gotu gani kata. Wallahu alam. Kita tak biasa temung lagi dalam hadis yang Nabi royak. Kalau misal katanya ada dalam hadis, alhamdulillah kita terima katanya hak ni adalah benda hak Nabi royak. Tapi kena cek dulu katanya hadis tu sahih ke setara mana. Dongeng-dongeng dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala tujukan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Tengok. Benda-benda pasal ini, kalau kita fikir bodoh-bodoh kita, benda lecah. Itu hanya kecek dengan bumi, dengan langit. Pada masa itu, langit bukan langit yang berlapis-lapis lagi, tapi yang berbentuk asap. Masya Allah. Tuhan kata kena? Iktia tau'an au karha.
กอลาตาอตัยนาตออีอีนTuruklah kamu berdua akan perintahku. Sama ada dengan suka rela atau dengan paksa. Maknanya, hei langit, hei bumi. Hei asak yang duduk toko dan duduk munwian. Musim-musim-musim belum pada nak becek. Jadi langit dan jadi bumi, Allah raya. Panggil, perintah kepada langit dan bumi. Mu nak mari tak?Mu nak mari dengan suka hati ataupun terpaksa. Tapi dua-dua tu jawab. Ha ni benda pasal kalau royak kepada orang-orang biasa bukan Quran saya misal ni. Kalau bukan Quran kita gi duk royak. Orang kata mengkohok ni. Apa ni duk royak? Benda hok akal tak boleh terima. Tapi Allah Taala royak di dalam Quran qalata.Kedua-duanya menjawab. Langit dengan bumi kecek. Pas jangan duk tanya, ada mulut mana? Ya kecek-kecek ni galaknya mulut. Ni kalau kita kira pasal mulut kena kecek. Apa tah lagi? Kulit manusia kecek sikit lagi. Hak ni cerak-cerak yang ada di dalam Quran, hak kita baca belum pada ni.Orang kafir dia kata kena kepada kulit dia wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka akan kecek, mereka sebut kepada kulit-kulit mereka bakpo mu jadi saksi. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai, kulit-kulit pakak kecek belaka, Allah Taala lah yang bui kami kecekSupo dengan Allah bui semua tiap-tiap kara boleh kecek. Benda ni benda yang akal fikir manusia fikir tak siapa. Bukan tak percaya dah. Percaya tapi fikir tak siapa. Weh kulit boleh kecek ke? Pas mana mulut dia? Cerak lah. Dia mengikut kehendak Allah dan kuasa Allah semua tiap-tiap kara boleh jadi belakang. Ha, tu kita tak situ barulahimeh kita pun jadi kuat kok penuh lalu dah. Dia Allah Taala kehendak semua jadi berlaku. Tu seni orang Islam kita boleh bila kecek royak hurai lagu tu, pop cop. Tapi kalau sekiranya orang duk main dengan akal, go tu goning go tu goning. Ya payah, payah, payah sup. Ha ni. Sebab itulah orang yang berimeh allazina yu'minuna bil ghaib.Orang-orang yang berimeh dengan perkara gaib. Perkara gaib maknanya benda yang kita tak boleh tengok dengan mata. Benda tu ada. Tapi tak boleh tengok dengan mata. Benda tu ada. Tapi akal fikir kita tak boleh terima. Ataupun fikir tak siapa. Tapi dia Allah Ta'ala akan hendak, ia akan jadi. Gitulah. Kedua-duanya menjawab. Kami berdua sedia menurut patuh dengan suka rela.Ni waktu tu langit duk jadi asap lagi. Bombing duk tokoh sekali dengan langit dan Allah Taala becek. Maka lepas pada ayat ni Allah pun berfirman ayat yang ke-12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Lalu ia menjadikannya tujuh langit. Bapa tu hai ayat tujuh lapis langit.Apa tak buat selapis langit? Ha ni wallah alam kita pun tak tahu ya. Tak tahu katanya apa boleh tujuh langit. Apa tu hai raya bombing al-ard, tak ada raya katanya tujuh lapis bombing. Walaupun ahli naktorani witia dia gali. Chan hok bombing tu. Hok kita duduk atas ni, hok jalan atas dia, baik ni. Tapi bawah tu, bawah ke bawah, ke bawah, ke bawah.Ia berlainan bombing. Wallahualam. Ha ni ahli-ahli kaji yang dia kaji. Apa bawah tu? Ken, lok. Memang panah benar-benar duduk di bawah. Duduk gelegok. Sebab itulah timbulnya bukit berapi. Hukau fai. Tu maning katanya. Benar-benar yang timbul ataupun benar panah. Di bawah duduk gelegok-gelegok. Timbul poh.
tubik atas muka bumi, jadinya bukit yang berapi. Ha tu, gitulah. Allah gayak lagi dalam dua masa. Dia buat langit dalam dua masa, iaitu nya tujuh lapis. Wallahu alam, sebab masa pada waktu tu nak kata, kalau kita nak kata hari, ya bukan hari dunia lagi. Hari dunia 24 je. Kalau dua hari 48 je. Tapi Allah Taala buat wiwatanakan, ayatkannya pen khan pen ton. Kalau ya royak katanya nak dia buat pop sekaligus, boleh tak? Boleh. Tapi dia buat dalam masa dua masa. Dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan ke apa? Dan keperluannya masing-masing. Maknanya tiap-tiap langit adanya kecekan dia masing-masing. Adanya malaikat yang duk jaga situ sini. Lepas tu langit ni adanya pitu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukanya langit-langit ia adanya pitu-pitu. Ha tengok. Dia buat pitu, pas pitu duk mana? Ha. Fikir ngotak siapa pecah, tak siapa. Duk mana lang itu pitu dia? Apa pitu dia buat dengan apa? Ada bika pitu ke? Esai dia ke lagu mana? Ada menyelok ke koci lagu mana? Wallahu alam. Kita tak sepikir dengan otak kita. Yakin sudah katanya Allah Taala buat. Ya. Pemsam mana, tebal mana? Wallahu alam, kita tak tahu tak. Hanilah pakai serah kepada Allah. Ha tak. Dan kami ke apa? Hias. Hiasi langit yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi dengan bite-bite yang bersinar cemerlang. Itu dah kita ada tengok. Bite-bite tak tahu berapa puluh ribu juta. Yang kita boleh nampak waktu malam. Tapi waktu tengah hari kita tak nampak bite. Sebab dia cerah dengan matahari. Bukan arti katanya bite itu kecil daripada matahari. Setengah-setengah bitai lebih besar daripada matahari dan setengah-setengah bitai lain yang ada di alam cakrawan lagi. Yang sinar-sinar sebenarnya memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai apa? Sebagai rambu dia panggil. Sebagai perhiasan untuk prada-prada langit. Nak jadi cercah, cerahnya, bitai-bitai, bulan dan sebagainya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha kuasa lagi amat mengetahui. Allah ya suk-suk di sini, suk dia katanya zalika taqdirul azizil alim. Suk situ takdir Allah, kejadian Allah, kekuasaan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Manusia tak tahu. Tuhan wi ilmu kepada manusia sekadar sikit-sikit, tapi hak lebih pada tu maha secan yang ada pada sisi Allah, masya Allah lebih banyak. Sebab tu kita bila baca ayat-ayat pasal ini, percaya sudah, yakin sudah, katanya ini adalah pencipta air yang Allah Ta'ala cipta sejak daripada lama-lama mari dah. Kita tak tahu dek mana pada waktu tu, tapi tu pun Allah Ta'ala dia takdir segala-galanya. Belum daripada dia buat makhluk 50 ribu tahun. Saya dah baca semua kepada kita. Ni maksud hadis ni. Allah takdir semua tiap-tiap kara yang akan berlaku. Bita yang akan berlaku, gotu, goni, sapa ke syurga ni aku. Dia tanda semua takdir. Belum daripada dia nak buat semua makhluk dia. Lama mana? 50 ribu tahun masa di sisi Allah Ta'ala. Bukan 50 ribu tahun masa di dunia ni tak. Itulah besarnya kejadian Allah. Dan apatah lagi Allah Ta'ala sendiri yang maha bijaksana, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.